Anglo International Counter Festival. Jatuh kepada STSCC3. Alhamdulillah, kami melibatkan 9 negara berikut Indonesia tentunya sebagai tuan rumah. Apa aja acara yang hadir di hari ini? Bisa kita lihat hari ini, pagi ini kita mulai dengan acara segmen 1 yaitu Lomba Angklung yang diikuti oleh 15 peserta dari seluruh SD yang ada sekitar di Bandung Raya. Kemudian segmen 2 kita nanti akan masuk dengan karnaval yang akan diikuti oleh seluruh kontingen, termasuk dalam hal ini adalah kontingen Indonesia. Dan jangan lupa Sobat Harmoni, tentunya ada teman-teman dari disabilitas yang tentu ikut berpartisipasi di acara karnaval ini. Teman-teman Harmoni yang akan bergabung ke Sarah Hills masih ada waktu. Kita sampai sore. Kenapa? Karena nanti ada segmen 3 di mana dalam segmen 3 ini ada pertunjukan karnaval dan performan dari teman-teman dari 8 negara yang akan hadir untuk karnaval di Sarah Hills. Tentunya akan dibuka dengan announcement dari drum band yang akan ada di Sarah Hills. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Kupca Samakta, kemudian kepada Bandung Culture, PP Lipi, Asari, kemudian juga Pemda Bandung tentunya, serta Smiling West Java. Harmoni, TV Harmoni sebagai media partner dari acara International Culture Festival menjadi media utama sebagai partner dari kondisi acara kita hari ini. Kami tunggu Sobat Harmoni bergabung di Sarah Hills dalam International Culture Festival 2022. International Culture Festival mengundang 8 negara dan alhamdulillah Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah, terutama Jawa Barat dan Bandung. Luar biasa acaranya, memang ada banyak, International Culture Parade, International Culture Performance, International Exchange ya, pertukaran budaya, juga ada Angklung Competition, kemudian ada Photo Contest Competition. Perwakilan negara ada banyak, dari USA, Bangladesh, Korea, Filipina, Thailand, Laos, dan juga Yemen. Mereka luar biasa, tidak hanya perform menari, jadi mereka sangat excited terhadap kebudayaan kita, terutama seni helaran karnaval. Maka di tanggal 27 ini mereka mengikuti rangkaian karnaval budaya internasional. Mudah-mudahan kedepannya ini menjadi event tahunan yang bisa kami selenggarakan dengan mengundang lebih banyak negara lagi. Mudah-mudahan kita menjadi banyak sahabat, banyak teman, terutama di bidang seni budaya internasional. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang sudah mensupport kegiatan ini, juga para sponsor yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kami mengucapkan dan mengaturkan banyak beribu terima kasih atas sponsor yang diberikan kepada event International Carter Festival ini. Terima kasih banyak. Yeah, we are Korean percussion band, first time here. So we about the performance, you like it? So I saw there are lots of the children watching the performance. So we are also children. So next time also we hope to enjoy together. Thank you very much for your invitation. 감사합니다. 한국 Lomba Musik Angklung International Culture Festival jatuh kepada STSCC3. Pertama saya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita, fisik kita SDN Cincin 3 itu menjadi anak yang berprestasi, anak yang terampil, anak yang kreatif untuk menunjukkan ke internasional di sini. Bahkan sampai ke juara-juara, sampai udah ada banyak ini. Ini anak ini, didikan ini ada dua tim ini. Ada dua tim ya, ada dua tim. Ini kebetulan ada anak yang kelas 4, kelas 5. Di sini. Ini udah juara tidak terhitung. Berarti ini 2 minggu. Iya. Karena esko merupakan esko di sekolah kami. Jadi latihan itu setiap hari dijadwalkan hari Selasa. Kalau ada lomba-lomba ini, jadi kita mengerucutkan saja. Tantangannya bersaing. Membawakan lagu Gang Kelinci.